filosofi apalagi belum. Adam ini tahun ini rencananya mulai dikasih tahu tapi belum disuruh puasa. Tapi cuma diperkenalkan kenapa sih ada puasa, mami kenapa puasa, abi kenapa puasa. Terus kisahnya puasa itu seperti apa, dikasih tahu aja lah, masih kecil masih 4 tahun. Biasanya yang diceritain itu buka bareng. Karena kan kita gak ada yang nerima acara buka puasa, jarang lah, ada beberapa kali aja, tapi lebih sering bareng-bareng. Jadi buka puasa bareng, kalau sahur sih pada tidur sih, yang kecil-kecil, yang aku gak ngebangunin. Jadi pas buka puasa bareng, ketika itu jadi aku pengen bikin suasana yang mereka akan kangenin setiap tahunnya. Mulai ya gitu, tapi gak bisa langsung prek ngilangin kerjaan, tetap kerjaan ada, tapi aku usahain jauh lah dari kalau 3 tahun yang lalu tuh tiap hari bener-bener kerja off air gitu, sampai ya akhirnya sayang ya ibadahnya jadi kurang gitu. Nah tahun kemarin alhamdulillah udah bisa kurangin hampir 50%, dan tahun ini kurang lagi jauh. Nah ini maksudnya ya gimana ya, kadang-kadang juga ya kalau masih mikirin duniawinya sih sayang banget kerjaan gak diambil semua, ibaratnya kan selama Ramadan ya alhamdulillah mungkin yang berhijab kan lebih banyak feedbacknya nih gitu. Tapi ya pilihan sih gitu. Maksudnya, ya ada juga yang kerja tetap, keluarga tetap, maksudnya pilihan masing-masing sih. Kamu masih di kamar mandi? Sama anak telat sama papa kan suka settingan infotainment lebaran, ada sirup kan lebarannya gue minum juga. Habis ya, masih puasa ikut temen setting lebaran gue minum aja gak kuat ya, masih kecil masih SD ya, ya. Dari coba ya adik-adik iya, terus kalau udah mulai puber pura-pura mens tuh panjang banget kayaknya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.